Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lur, alhamdulillah ya, setelah sekian purnama menunggu ya lur, akhirnya hujan juga ya. Ya walaupun hujannya enggak gede-gede amat ya, krimis dong, tapi cukuplah untuk membasahi motor saya ini. Tapi enggak apa-apa ya lur, jadi adem, enggak panas-panasan kayak kemarin-kemarin ya. Ini kalau nggak salah terakhir kali saya keujanan sama Vanessa itu pas saya review spakbor kolong TGP ya, yang ini ya lur. Sampai hari ini saya keujanan lagi itu tepat setelah ganti hager air blade yang ini ya, berarti udah kisaran 5 bulanan ya kurang lebih. Oke lur, hujannya udah mulai redup ya. Ini teman-teman juga udah mulai pada pulang ya. Itu ada Farke sama ownernya, motornya dulu udah pernah tak review ya, cuma udah ganti stripping aja. Ini juga ada owner Vanessa Matt Blue ya, sama ayang bebeknya itu motor juga udah pernah tak review 2 kali ya lor. Dan ada Scoopy Arami ya sama ownernya. Gimana lor, Scoopy-nya bagus nggak? Mana udah pakai bilet lagi, mantap lor. Sebenarnya di parkiran pabrik itu banyak motor-motor bagus ya lor, kayak Beat, Scoopy, Vario, mungkin suatu saat bolehlah tak bikin konten motor di sini ya. Dan ini untuk kondisi hagernya sebelum motor tak bawa pulang ya, nanti sampai rumah kayak apa kondisinya kita lihat sama-sama ya lur. Ini karena joknya basah, tak lap-lap dulu pakai sempak ya lur. Oke, kita panasin dulu mesinnya 5 jam. No. A few moments later. Oke lur, ini udah nyampe rumah ya, dan ternyata di rumah itu cuma gerimis aja ya lur. Tuh lihat tanahnya masih kering ya, padahal masih satu kecamatan ya dari lokasi pabrik. Ini di sana ya lur. Oke, langsung kita lihat kondisi hagernya setelah kena hujan ya lur. Ini bisa dilihat ya lur, untuk cipratan-cipratan air dan lumpurnya ya, ini enggak terlalu kelihatan ya lur, soalnya untuk hujannya itu nanggung banget ya, jadi enggak bisa dimaksimalin untuk melihat fungsionalnya ya lur. Tapi menurut saya masih oke lah lur, walaupun tidak 100% fungsional menahan cipratan lumpur dan lain sebagainya ya, tapi cukup memuaskan lah ya. Di samping kita bisa jadi looknya lebih bagus, dan untuk fungsionalnya juga dapat ya, walaupun tidak 100% ya lur. Mungkin kayak gitu aja ya untuk review Hager Airblade yang model new ya. Untuk selebihnya kalian bisa nilai sendiri ya lur. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.